Oke, kembali lagi dengan Guryam dan di video kali ini saya akan nyari pet ya. Jadi saya itu iseng-iseng nyari di Google dan kemarin kan saya dapat namanya itu Butterfly Lash yang kayak gini nih. Nah, yang saya pakai ini. Nah, saya pakai ini dia itu kalau kalian ngebreak nih ada tulisannya The Butterfly is ans pet can you, one can be obtained from breaking grass, rice, sugar, nah dan sebagainya. Jadi dia itu bakalan muncul atau bakalan ke drop kalau kalian nge-break grass, rice, sugar cane, white tomat, goose, ya itulah. Jadi kemarin kan saya yang video kemarin itu saya nge-break grass ya, dan keluar butterfly lash. Tapi di video kali ini saya akan nyari yang namanya pet shop. Nah ini kita akan nyari pet shop. Cara dapetinnya itu kita akan nge-break bed ini. Nah saya itu tadi udah beli seat bednya. Dengan harga kebanyakan sih yang jual di SSP ya, SSP Worth itu kebanyakan jual dengan harga kisaran 22 per 1. 22 per 1 atau 23 per 1 itu udah bagus sih. Saya itu beli dengan harga 22 per 1, nah itu lumayan. Dan saya beli sekitar 18 WL ya, jadi dapat 396 seed. Terus ya mungkin saya akan tanam dulu, terus setelah tanam kita akan harvest dan kita break bednya. Oke, kita coba kelakian saya nih di video kali ini dan kita langsung tanam aja. Dan waktu tumbuhnya itu sekitar 53 menit. Nah, kita langsung tanam aja semuanya. Di saya ke word namanya itu pet shop ya, Bui Pet Shop, dan di sini ada tulisannya nih 400 sampai 500 world lock by Breaking Badge. Jadi ini tanggal 14 bulan 9 2020 ya. Nah, harganya sekitaran segini, tapi nggak tahu sih sekarang. Pet shop info kita baca ini aja ya. Ya tulisan biasa sih. Ya, rilis day ke-6 terus di event PAW ya, jadi dia itu muncul saat event PAW. Saya udah nunggu lama di Bui Pet, tapi nggak ada tuh yang menjual namanya Pet Shop. Info di sini itu menunjukkan bahwa may drop in set of one from breaking a bed. Jadi kalau kita tanam, mungkin drop dalam set 1 karena melanggar bed. Saya akan kembali dalam 52 menit lagi saat bednya bisa di harvest. Oke, setelah nunggu sekitar 53 menit, ini udah matang ya. Jadi kita langsung harvest aja dan langsung kita break. Oh, honey, though our friendship ceases from...
Oke, jadi dari 1000 bet tadi, blok bet tadi, kita nggak dapet petnya ya. Jadi ya, itu tergantung kehokian kalian ya. Jadi saya nge-break 1000 itu nggak dapet apa-apa dan chitnya malah berkurang. Jadi awalnya itu kan 396 ya, kalau nggak salah. Sekarang jadi 334k. Jadi mungkin sisa chit ini saya akan jual, kalau nggak jual sih saya tanam lagi dan saya break lagi sih. Dan mungkin video kali ini cukup sampai segini ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga kalian ya terhibur dengan nonton video saya kali ini. Dan nggak cuma terhibur, kalian juga dapat memetik hal-hal positif dari video saya. Jadi ya mungkin gitu aja video kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya Kuryam dan see you.